akan kasih waktu presiden untuk menyelesaikan ini ya. Jika tidak, kami akan kampanye internasional, kami akan melakukan pelaporan internasional, kami akan menggugat secara PMH perbuatan melawan hukum begitu. Tapi memang saat ini kami memasifkan itu agar presiden turun tangan. Saya bekerja sebagai dokter gigi di Puskesmas Talunan, Puskesmas di Kabupaten Solok Selatan. Belumnya saya telah melakukan syukuran bersama keluarga waktu ketika nilai SKB saya tertinggi waktu itu ya Mbak. Kan sekarang kan tesnya transparan ya, live score ya. Kita tes di dalam, nilainya langsung muncul di luar tanpa tidak bisa lagi nilai itu dimanipulasi oleh pihak panseldanya kan. Saya udah merasa nilai saya sudah tertinggi gitu kan. Tiba-tiba pada tanggal 18 Maret itu sangat luar biasa hancurnya hati saya dan anak-anak dan suami dan keluarga semuanya. Sedih sangat Mbak, perjuangan pengabdian saya selama ini tidak diberikan apresiasi oleh pemerintah daerah. Harusnya langkah saya tidak dihentikan karena saya mempunyai kemampuan untuk bekerja sebagai seorang dokter gigi. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyampaikan permohonan maaf atas permasalahan yang terjadi yang mungkin telah melukai hati masyarakat Indonesia dan khususnya kawan-kawan dari disabilitas. Ini adalah merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kami ke depan agar tidak terlalu kaku dalam membuat suatu atau mengeluarkan suatu kebijakan, dan ke depan kita akan lebih memperhatikan, memprioritaskan ya, rasa keadilan publik dalam setiap kebijakan.